hanya telah menyerangku dengan tenaga dalamnya. Jangankan sampai memukul Ibunda Ratu Kenterimanik. Aku berbuat tidak hormat kepada Ibunda Ratu Kenterimanik pun aku tidak pernah, Ayahanda. Bohong! Kau pandai bersilat lidah. Aku ingat betul bagaimana kau memukulku di pondok Nyi Iroh. Bagaimana kau nyaris membunuhku dengan tenaga dalammu? Tidak. Tidak, itu bohong. Ibunda, bukan aku yang pandai bersilat lidah. Tapi Ibundalah yang pandai menyebarkan fitnah. Semuanya diam. Dinda Kenterimani. Semua yang berada di Balairung ini mempunyai kedudukan yang sama atas hukum. Dan tidak ada bisa yang mengelak dari kesalahan. Namun setiap tuduhan harus adanya saksi dan juga bukti. Kanda, lukaku ini, keadaanku sekarang ini, apakah masih belum cukup untuk menjadi bukti, Kanda? Lalu siapa saksi yang akan kau ajukan agar aku percaya dengan apa yang telah kau utarakan? Tentu saja aku mempunyai saksi, Kanda. Prajurit. Hamba Gusti Ratu. Cepat bawa Kilengser kemari. Sandika, Gusti Ratu. Apa yang kau lakukan kepadaku? Rasakan kau, Siliwangi. Lama-kelamaan kamu akan lebih terpengaruh dengan ramuanku. Hamba Gusti Prabu. Kanda Prabu, tolong Kanda bersikap adil setelah mendengarkan pengakuan dari Kilengser. Aku mohon Kanda, jangan Kanda berat sebelah seperti saat Kanda menghukum putraku Surawisesa. Aku tidak akan memihak kepada siapapun. Jika terbukti benar, namun itu semua harus adanya saksi dan juga bukti. Aku pasti akan memutuskan hukuman yang seadil-adil. Kilengser, berkatalah dengan sejujurnya. Katakanlah apa yang kau lihat, bukan yang kau rasa. Hapunten Gusti Prabu, saya teh melihat langsung kejadiannya. Saya melihat Nimas Rara Santang memukuli Gusti Kenterimanik.